Tun Faisal. Mak ayah saya bercerai dalam Global Ikhwan Tun Faisal. Saya harap Tun Faisal kalau nak ikut jemaah, silakan kalau diarahkan cerai, sila cerai kat isteri. Kalau inilah perjuangan awak, sila ceraikan. Semua keluarga awak cerai kat isteri masing-masing. Kalau awak sanggup, itu namanya pembelaan. Cakap walaupun minta maaf eh, saya nak sentuh sikit. Yang ni pun saya memang hot sikit. Saya nak sentuh sikit kepada mana-mana orang yang menyokong PAS. Yang ni saya kena selit sikit Ustaz. Minta maaf, saya bukan main politik Ustaz. Tapi saya kena beritahu. Banyak orang-orang PAS, hatta pemimpin PAS pun, mereka memberi statement seolah-olah apa ni, GISB ni mangsa, GISB ni tak boleh dibuat begini, tak boleh godak macam ni, tak adil untuk GISB dan sebagainya. Mereka mungkin cakap dari satu sudut kemanusiaan yang hak berhak untuk menjawab tuduhan sebenarnya. Mungkin satu part macam tu lah. Tapi saya kena beritahu, Global Ikhwan, Rufaqa, Arkam, hatta Abuya sendiri tak pernah sikit pun hormat pada PAS. Sikit pun tak ada hati pada PAS. Kita sentiasa kritik PAS, kita sentiasa kritik tablik, kita sentiasa kritik UMNO, kita juga kritik ulama-ulama sebagai ulama-ulama sud, kita kritik ABIM kerana yang benar hanya kita saja. So kalau PAS rasa macam mereka ni patut bagi sokongan kepada apa JISB, JISB ni ekonomi Islam, korang kena tahu bahawa JISB ni sikit pun tak ada hati pada korang. Sikit pun tak ada hatta, JISB pernah hantar pengundi-pengundi untuk kalahkan PAS. Wallahi benda ni berlaku. So jangan nak macam main naratif-naratif politik sangat. Saya nak kena bagi tahu, saya nak kena state kat sini, apa yang kerajaan kena buat, apa yang polis kena buat, memang kena gembur mereka ni betul-betul, kena ambil betul-betul, sebab inilah cara dia, kena bubarkan. Memang kena buat, sebab ekonomi ni ekonomi palsu, ekonomi ni lah yang menguatkan dia. Bila dia nampak, dia akan rasa megah, Zat. Dia rasa megah dengan baju, dengan kopiah, dia rasa megah dengan cawangan-cawangan. So kemegahan ni mesti dibongkar, dibubarkan. Kemegahan ni mesti ditarik. Macam mana dia tarik kemegahan pemimpin yang kononnya berdosa dalam jemaah. Apa dia buat? Lucutkan pemimpin tu, burukkan pemimpin tu. Itulah yang dia buat. Itulah proses dalam jemaah. Kenapa bila jemaah engkau kena proses macam ni, engkau cakap orang zalim, engkau cakap orang musuh Allah dan Rasul? Bila dalam jemaah engkau buat untuk pemimpin lain, boleh. Engkau jatuhkan pemimpin, berapa banyak pemimpin yang dijatuhkan yang, minta maaf saya sebut nama. Seorang, tak payah sebutlah, satu menantu Abuya. Kan? Satu menantu Abuya yang apa? Menantu Abuya yang pernah jadi timbalan ibu jemaah. Kan? Diburukkan bila dia jatuh daripada jemaah. Bila dia dijatuhkan, dia diburukkan seburuk-buruknya. Sebagai orang yang katanya agensi IA, sebagai musuh, sebagai apa semua. Orang-orang dijatuhkan sampai macam tu. Tapi bila jemaah engkau kena, engkau kata orang ni zalim. Dulu engkau buat orang tak zalim. So hidup ni macam roda je, berputar je sebenarnya hidup ni. Kan? Hari ni kau buat orang, dulu kau buat orang berapa ramai. Saya percaya apa yang berlaku hari ni, memang inilah layaknya. Inilah yang korang kena tanggung. Inilah yang korang kena doa-doa orang-orang. Berapa banyak orang yang teraniaya dari sudut duit-duit ringgit dia, Ustaz. Menyerahkan harta. Ada remaja-remaja serahkan. Pertama, saya ada satu kawan, Ustaz. All out. Bagi, dia ni remaja je, Ustaz. Dia bagi basikal dia untuk jemaah. Saya pergi rumah dia, Ustaz. Dia ni tak ada apa, Ustaz. Dia kata, dia cakap dengan saya, aku tuan, aku nak mula hidup lepas aku keluar jemaah. Aku tak tahu nak buat apa pun. Aku tahu sembelih ayam je, dia kata. Aku cuma tahu sembelih ayam. Jadi dia pergilah kerja sembelih ayam, dia kata. Kan, punya susahnya. Jadi berapa banyak doa-doa orang yang teraniaya yang ada dalam jemaah ni. Hari tu kita dengar dalam live Ustaz, ada seorang anak kan. Dia tak ikut pun nak rekam. Tapi sebab bapak dia ikut tengok apa jadi. Sampai mak dia meninggal, dia sampai menggigil, dia kata. Punya marahnya dia dengan JSB. Padahal dia tak jumpa dengan JSB tau. Saya pergi, orang tak tahu apa yang jemaah ni buat kepada banyak orang yang jadi mangsa. Bukan dalam jemaah je, orang yang luar mangsa. Orang yang luar daripada jemaah tapi berkait dengan keluarga kita. Nenek-nenek kita yang tak pernah ikut jemaah. Nenek-nenek kita yang tak pernah ikut jemaah tapi mak bapak kita ikut jemaah. Nenek-nenek ni sengsara, sedih, kehilangan anak. Ini fikirlah semua keluarga Abuya. Fikir benda ni. Apa korang buat pada nenek-nenek yang dah meninggal ni? Banyak tau orang-orang yang terlibat. Bukan sikit-sikit. Ni, semua orang-orang yang kononnya bela Islam. Korang tahu tak bahawa menghancurkan JISB adalah salah satu bentuk membela Islam. Menghancurkan ekonomi JISB adalah salah satu bentuk pembelaan kepada ekonomi Islam. Inilah benda yang kita kena buat. Jangan nak bongkak korang seolah-olah korang tahu semua benda. Korang pandai sangat, korang nak bersangka baik kerana sangka baik tak boleh dipisahkan dengan memahami tipu daya JISB.
Ha, tu tipu daya dia sangat dalam, tipu daya Tun dia Faisal sangat. Tun Faisal ada dalam live kita ni, dengar betul-betul. Tun Faisal, terima kasih Ustaz. Tun Faisal, aku memang nak tulis kat kau, aku memang, engkau ni apa benda engkau faham aku tak tahulah. Tapi nak cerita wahai Tun Faisal, apa yang saya cerita ni, wallahi benda ni apa yang saya cerita adalah pengalaman saya. Dan awak kena jumpa orang-orang yang betul-betul mendalami JISB sebelum awak dengar daripada pihak mereka. Atau awak boleh dengar daripada pihak JISB dulu, kemudian cari kami, dengar cerita kami. Awak tengok apa mangsa, apa yang telah berlaku pada kami. Berapa ramai anak-anak jemaah, wahai Tun Faisal, tak pernah dapat nikmat hidup macam awak dapat. Awak boleh main Facebook, awak boleh tulis ini ekonomi, awak boleh tulis ini ini hebat, ini apa menjatuhkan ekonomi Melayu. Tapi saya pesan Tun Faisal, jangan main politik. Saya dulu ketika Tun Mahathir jatuhkan ekonomi Arkam dulu, orang cakap apa tau? Orang cakap Tun Mahathir jahat, Tun Mahathir zalim, Tun. Tapi saya antara orang yang memuji Mahathir. Saya beritahu bahawa Mahathir buat ni betul Mahathir. Walaupun ya mungkin ada isu-isu politik yang terselit dekat situ, tapi hakikatnya Mahathir telah matikan Arkam tu. Tapi kerana jiwa-jiwa, saya memang sebut dululah masa nak godak ni pun saya dah cakap dengan kawan-kawan. Kalau Perdana Menteri ataupun menteri-menteri yang ada sekarang sensitif dan mereka takut kehilangan undi orang Melayu, mereka takkan kacau Global Ikhwan. Tapi kalau hari ni dia berani kacau, dia sanggup hilang undi orang Melayu, dia, saya memang respect. Tapi saya bukan saya adalah pentaksub Asy'ari Muhammad, bukan pentaksub Anwar Ibrahim. Saya suka Anwar Ibrahim sekarang, kenapa? Kerana semata-mata dia berani kacau Global Ikhwan. Itu je. Saya tak pernah undi Anwar Ibrahim, saya bukan pengundi. Tapi saya kena bagi tahu bahawa kalau hari ni kerajaan ada tekad, kerana kerajaan buat ini, kerajaan dibenci oleh orang Melayu, maknanya dia berani hilang undi. Maknanya dia berani buat benda tak popular lah. Tun Faisal buat benda popular. Nak meraih undi orang Melayu. Nak apa kan? Jadi kita nak bagi tahu macam ni. Apa ni, kalaulah Tun Faisal rasa JISB adalah pejuang sebenar, saya cabar Tun Faisal hari ni masuk Global Ikhwan. Setelah diri pada Global Ikhwan, wahai Tun Faisal, tinggalkan segala-galanya, bagi isteri awak dalam jemaah tu. Suruh isteri awak duduk dekat bakery, dekat bakery, dekat country home, awak pergi duduk dekat Perlis. Awak duduk kat Perlis Tun Faisal, awak jaga Global Ikhwan Perlis. Anak-anak awak, ada seorang duduk Pahang, ada seorang duduk Turki, ada seorang duduk dekat Penang. Hari raya belum tentu awak jumpa mereka ni semua. Itulah ekonomi JISB. Kemudian cukup masa awak kena serah harta awak, awak kena bagi segala duit awak, awak tak dibenarkan pakai handphone, awak nak bersama dengan isteri awak, awak kena minta izin dengan nasir, dengan pemimpin-pemimpin. Kalau awak sanggup buat ni, itulah namanya membela Global Ikhwan. Silakan. Kalau setakat tulis dekat Facebook, minta maaf saya cakap. Ini kenapa saya cakap bunyi macam ni, macam saya sangat marah, kerana saya kecewa, kerana ada orang menunggang isu ni untuk kepentingan Melayu, untuk kepentingan yang dia rasa inilah apa laba untuk dia. Saya minta maaf banyak kerana saya mangsa. Saya dan kawan-kawan saya dan ramai mak ayah saya, mak bapak kami. Saya nak beritahu Ustaz, satu lagi, mak dan ayah saya telah bercerai dan diceraikan, bercerai dalam jemaah kerana diarahkan oleh pemimpin yang katanya ia adalah arahan Rasulullah. Allah. Mak ayah saya bercerai. Mak ayah saya juga. Saya telah bercerai. Tun Faisal. Mak ayah saya bercerai dalam Global Ikhwan Tun Faisal. Saya harap Tun Faisal kalau nak ikut jemaah, silakan, kalau diarahkan cerai, sila cerai kat isteri. Kalau inilah perjuangan awak, sila ceraikan. Semua keluarga awak cerai kat isteri masing-masing. Kalau awak sanggup, itu namanya pembelaan. Ayah saya, ini saya bukan cakap emosi kerana cerai kat isteri. Saya cakap Tun Faisal, bukan kata emosi saya, tapi saya harap Tun Faisal pun boleh mendalami emosi anak-anak yang teraniaya. Bukan sikit Tun Faisal, ramai. Maaf saya cakap. Ramai yang teraniaya. Tun Faisal, hari tu saya dengar live Ustaz Syihabuddin, ada seorang anak yang tak pernah ikut Arkam. Saya percaya dia tak pernah jumpa Ustaz Syari. Dia tak pernah jumpa ahli-ahli Global Ikhwan. Cuma ayah dia adalah pengikut, tapi tengok apa jemaah ni buat pada hidup dia. Jemaah musnahkan hidup seorang anak. Ini rakyat Malaysia. Tun Faisal patut bela mereka. Saya harap satu hari nanti, saya berdoa mudah-mudahan satu hari nanti Tun Faisal PAS dapat jadi kerajaan. Tolonglah uruskan kerajaan ni elok-elok. Banteraslah benda-benda. Saya minta tolong, banteraslah Global Ikhwan ni. Saya nak bagi tahu, hari ni saya dedahkan masa apa ni menteri dalam Menteri Agama, iaitu yang berhormat Ustaz Idris Ahmad, naik Presiden PAS. Saya telah menulis kepada dia. Hatta minggu lepas ketika Datuk Taqiyuddin Hassan apa ni buat statement, saya tulis juga pada Datuk Taqiyuddin, saya tulis juga pada Datuk Idris Ahmad, naik Presiden PAS. Saya dah cerita dah sedikit tentang Global Ikhwan. Saya dah cerita dah sedikit tentang Arkam. Tapi
tak ada respon. Ketika itu, Dato' Idris Ahmad adalah naik Presiden PAS merangkap Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri. Benda ni dah sampai dah pada Menteri, dah bincang, dah cerita, saya percaya dah sampai pada mereka. Tapi keinginan untuk ambil tindakan, sanggup ke tak sanggup? Sebab bila kita buat, kita akan difitnah, dikatakan, kita akan main naratif dan sentimen bahawa kita sedang menghancurkan ekonomi Islam. Sekarang Global Ikhwan main naratif ni. Jangan terpengaruh dengan mereka. Jangan tertipu dengan surface mereka. Kerana ekonomi mereka, ekonomi tipu. Percaya tak? Sewa tu, kalau kita buka restoran macam Ustaz Syihab, sekretaris Ustaz Syihab buka restoran, dah lah Ustaz Syihab cari modal sendiri. Dapat jualan, jualan tu kena bagi pada jemaah. Ustaz nak rolling esok, Ustaz kena cari duit lain. Kafe Ikhwan, masak mi, masak nasi, guna beras daripada rumah aman. Bohong ke? Tidak. Betul. Tidak sah kan? Betul, sah. Beras-beras dekat rumah amal, beras-beras kat rumah amal, bihun dekat rumah amal, bawang kat rumah amal, dihantar ke pasar raya untuk dijual semula. Betul. Dihantar ke kafe untuk dimasak. Meniaga macam ni, siapa pun boleh meniaga bang, Tun Faisal. Siapa pun boleh meniaga, saya cakap. Dapat beras kat rumah amal dijual balik. Tun Faisal boleh meniaga, boleh buat 20 cawangan. Kalau dapat hamba-hamba yang tak payah bayar gaji, Tun Faisal tak payah jadi oleh politik. Boleh meniaga. Tun Faisal buka lah kedai. Saya pesan ni. Jadi kalau nak cakap, minta maaf lah saya cakap. Saya bukan marah. Bukan marah pada Perikatan Nasional ke, marah kepada ahli politik. Hatta UMNO pun tak ada yang lantang untuk berjuang. Cerita pasal benda ni. Yang katanya Melayu, yang apa semua kan. Tapi yalah, saya bercakap ni atas dasar seorang yang mak ayahnya telah bercerai dalam jemaah kerana keyakinan kebenaran yang dibawa oleh Abuya dan diperjuangkan oleh keluarga, diperjuangkan oleh anak-anaknya dan diperjuangkan oleh ahli-ahli yang mendakwa ini adalah jemaah kebenaran. Saya adalah mangsanya. Saya adalah mangsa daripada jemaah yang menyebabkan saya tidak ada ilmu yang banyak untuk belajar semua-semua pada umur saya belajar. Saya adalah mangsa yang tidak dapat kasih sayang ibu bapa. Saya adalah mangsa, saya melihat macam nenek saya sedih kerana ayah saya jarang balik kampung sehingga akhir hayat nenek saya, seorang yang sangat sayang dan saya beri kasih sayang dan saya dapat kasih sayang pada nenek saya, menunggu setiap hari bapa dia balik, anak dia balik. Dan nenek saya ni bukan anak, bukan ayah saya je yang ikut jemaah, ada 2-3 orang lagi anak-anak dia ikut jemaah. Macam mana nenek saya hidup, dia hidup nenek saya, sedangkan nenek saya tak pernah ada salah apa dia pun dengan Ustaz Syari, tak pernah buat apa-apa pun pada Ustaz Syari, tak pernah cakap buruk pun tentang Ustaz Syari. Tapi apa jadi pada nenek saya? Anak-anak dia layan dia macam mana? Tun Faisal, letaklah diri awak dekat tempat kami juga. Jangan sembang dekat Facebook, sembang kari, sembang kemas sangat. Saya minta tolong Tun Faisal, saya bukan bermusuh dengan awak, datanglah jumpa kami. Carilah kami. Boleh hubungi Ustaz Syihab mungkin, kami boleh berusaha balik dengan Ustaz Syihab nanti. Cari kami, dengarlah juga daripada kami. Bukan semata-mata baca surat khabar, bukan semata-mata main. Dengarlah dengan ikhlas, dengarlah dengan jujur, adalah hati untuk kami juga. Bagilah kami peluang bercerita supaya awak tahu apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Global Ikhwan. Boleh tak saya nak menyelah sikit? Ya, Ustaz, silakan. Untuk Ustaz, minta maaf satu lagi. Apa ni? Sikit sebab saya nak tutup dah. Okey. Last dari saya. Termasuk juga saya nak bagi tahu ini bukan peperangan antara Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Wahabi. Saya minta maaf banyak-banyak. Ini bukan peperangan. Ini bukan peperangan antara orang Melayu dengan orang Melayu, dan ini bukan peperangan antara Wahabi dengan Global Ikhwan. Tidak. Wahabi ke tak Wahabi ke, mesti bersama dan senafas dalam isu ni. Kerana dia membawa fitnah yang besar kepada kita umat Islam. Dia membawa kerosakan kepada keluarga. Dia membawa kerosakan kepada ekonomi. Kalaupun kita tak rasa terfitnah, tapi ada mangsa dekat dalam ni yang mesti diselamatkan. Ada mangsa, Tun Faisal, siapa-siapa yang kononnya sekarang menunggang isu ni sebagai isu Wahabi. Saya baca kunut. Kalau korang kata Wahabi tu tak baca kunut, saya baca kunut. Jadi saya tak nak kata apa ni, bila sebab kata saya faham konsep tawassul dan sebagainya, saya terima benda-benda tu. Saya faham konsep tawassul, saya faham konsep yaqaza dan sebagainya, tapi saya tak kata ini adalah Wahabi disebabkan Wahabi yang kononnya kita kata Wahabi. Yang kita kata Wahabi sebab kita kata Dr. Mazhar Wahabi, dia bercakap waktu Wahabi tunggang, kita tunggang isu Wahabi. Yang menunggang naratif ni adalah Global Ikhwan. Mereka mainkan isu ni, mereka kata ni Wahabi punya penyakit, janganlah terikut. Kerana mereka ni terkeluar daripada manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan kita kena berjuang bersama. Siapa yang kata di Ahli Sunnah Wal Jamaah, minta maaf, Ustaz Zamihan Al-Ghari ke siapa ke, tolonglah bersama-sama memahami. Tolonglah dengar juga daripada kami.
walaupun Ustaz Zamihan pernah pergi ke GISB, pernah bergambar dengan mereka, pernah tangkap gambar ni, nanti orang cok saya Wahabi pula. Kan? Tapi kita tahu, kita lahirlah Arkam, kita duduk dalam Arkam, saya mazhab Arkam, saya mazhab Al-Mahdi. Kan? Saya pernah buat semain jamak, so saya ikut semua. Kalau tidak, saya tak selancar ini. Kalau saya nak berbohong, nak berfitnah, nak mendengki, tidak selancar ini saya. Tapi saya beritahu ini datang daripada hati saya, dan ini bukan peperangan antara apa ni, DAP. DAP tak pernah terlibat, saya percaya. Kalau macam mana korang boleh fikir benda ni boleh disebabkan nak alihkan isu Teresa Kok cakap pasal halal, nak alihkan pasal kapal perang Cina dekat Laut Cina Selatan, nak alihkan pasal pelancong Cina 1.5 juta tak balik. Diorang main benda ni lah. Saya nak tanya lah, macam mana naratif ni boleh dibina, wahai Tun Faisal? Adakah mesyuarat kabinet, mereka bincang sama-sama, mereka dengan 20 lebih menteri tu, dia duduk ramai-ramai, dia kata, Teresa Kok ni sekarang dah bercakap macam ni, macam mana kita nak buat? Lepas tu Laut Cina Selatan macam mana kita nak alih lah, rakyat tengah bercakap ni. Ada pula seorang bagi idea, apa kata kita musnahkan ekonomi GISB, jadi orang takkan cakap pasal Teresa. Eh, logik lah, nonsense kot benda ni, naratif ni dimain. Kan? Takkan ataupun Wahabi nak duduk bincang mesyuarat, pergi bagi tahu. Dan kita kena terima bahawa Dr. Asri sendiri, saya bersama beritahu apa? Yang mengkaji tu bukan Negeri Perlis. Bukan Negeri Perlis yang kaji dan jumpa yang dedahkan. Ya, betul. Saya bersama Dr. Asri pernah duduk bersama, masuk dalam majlis makan di tempat DISB. Kenapa? Kenapa pada ketika itu dia tak tahu. Tapi ketika dia tahu, dia bercakap. Inilah yang betul perjuangan. Inilah yang betul berkata hak. Walaupun kau pernah pergi kat situ, walaupun kau pernah bergambar kat situ. KPN pernah bergambar dengan Reza. Ada gambar, Ketua Pemimpin Negara gambar dengan Reza. Tapi ketika Reza buat salah, dia mesti pergi ambil tindakan pada Reza. Itu yang betul. Inilah apa yang kita kata berdiri pada perkara yang hak. Jadi begitulah. Saya harap benda ni dapat kita faham. Mangsa-mangsa dah bongkar awal isu-isu ni, tapi semua tak ada kekuatan nak tolong. Jakin pun tak mampu, Jais pun tak mampu. Datuk Seri Dr. Mazhar sendiri yang tolong atas kemanusiaan, bukan pasal dia Wahabi ke, pasal dia tak suka di sunnah wal jamaah ke, pasal dia nak serang apa ni, istighasah, nak serang yaqazah, nak apa. Saya percaya itu, dan saya bagi pihak anak yang teraniaya dengan GSB, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mazhar. Kalau dia mendengar, kalau dia dapat dengar cerita ni, saya nak sampaikan penghargaan yang sangat, kerana dia tolong trigger benda ni. Sebab benda ni mesti dia trigger tu, saya kata nak betulkan dia orang ni Ustaz, kita kena bongkar. Kalau Jais pergi tengok surface, Tun Faisal tengok surface, Zaharin tengok surface, apa Tuan Ibrahim, Tuan Man tengok surface, Taqiyuddin Hassan tengok surface, apa ni, Zamihan tengok surface, akan nampak, oh, kemahnya Global Ikhwan ni. Kemah sungguh, kerana dia pakai kopiah, dia ada surau, dia sembahyang awal waktu, tapi ketika korang balik, mereka hantar power. Ketika korang balik, mereka wirid aurat Muhammadiyah. Ketika korang balik, mereka berpencak. Ketika korang balik, mereka bertawassul. Itulah sekian daripada saya, Ustaz. Terima kasih banyak, Akhir. Banyak ni di